Enak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik kan? Ketemu lagi sama aku. Di videoku kali ini, aku mau makan tahu gejrot. Coba kita icipin ya. Amin. Tahu. Pedes, pedes juga. Karena baru awal, mungkin jadi pedesnya belum terlalu terasa. Biasanya ini kalau udah pertengahan sampai akhir loh, baru nendang. Tahu. Seger banget. Enak. Wah. Pedes juga ya ternyata. Minumku mana tadi? Pedes tapi enak. Tahu. Bikin camilan itu kalau bikin sendiri lebih hemat, guys. Tapi kalau yang nggak repot, kalau misalnya repot ya beli juga praktis. Tapi kalau aku beli, jatuhnya boros. Kan harus 4 porsi. Enak tenang. Sip banget. Tahunya anget-anget. Timunnya seger-seger. Maknus. Ini tuh dari Cirebon ya, kalau nggak salah. Wow, timunku menculat. Tenang, ya, enak, tenang. Jajanan cemilan sehat loh ini, guys. Tahi semen. Jorok. Sorry. Tahu itu kan sumber protein nabati. Terus timun. Timun itu banyak kandungan gizinya juga. Besok aku mau bikin kolak khusus khasiat timun. Besok ya. Jus cabai itu untuk antioksidan. Bawang merah sama. Hah, beres. Enak banget. Tuh kan, di awal nggak pedes, pertengahan sampai akhir juga pedes nih. Biasanya aku kalau beli kan nggak enak tuh, harga cabai kan mahal, jadi aku mintanya cuma 10 gitu. Tapi kalau ini kan bikin sendiri, jadinya seenak hati.
dari aku kasih 30 kalau salah. Tapi ya itu mantep juga. Bagi yang punya masalah pencernaan, nggak usah pedes-pedes. Karena kalau kita buru hobi, buru kesenangan tanpa memikirkan efeknya, itu nggak bagus juga. Jadi harus seimbang. Enak banget. Pengen makan terus. Enak banget. Makanan pedas itu kalau berhenti berasa jadi makin pedas. Ya Allah. Enak banget ini. Biji asemnya. Ya ampun. Pedas-pedas. Ya Allah. Cabai sedikit aja pedasnya kurang. Cabai banyak kepedesan. Aneh ya. Aku ini. Mau nangis ya. Nangis beneran. Hidup gue sampai merah. Ya Allah. Enak rek. Ini kok ira bersyukur toh ya cah. Masih bisa makan. Makan enak. Harusnya bersyukur ya. Ya Allah. Karena kunci di nikmat itu adalah bersyukur. Apapun itu. Nikmat makanan. Nikmat pekerjaan. Nikmat kehidupan. Intinya harus bersyukur dulu. Baru nanti akan terasa lebih membahagiakan. Kalau belum bisa ya. Pelan-pelan saja. Insya Allah nanti juga bisa. Karena segala sesuatu itu kan ada proses belajarnya. Ya Allah. Hmm.
Enak banget. Minum dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih semuanya udah nonton aku. Semoga kalian semuanya terhibur. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena jaga kesehatan itu penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita dilindungi dan diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sampai ketemu di next video.